سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اتباعه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد الحمد لله sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah rahmat Allah yang terus mengiringi kehidupan kita sampai saat ini. Dan kita mohon kepada Allah untuk terus kekal sebagai insan Muslim dan mukmin sampailah kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin semua sekalian, insyaAllah fi tahqqara ta'aliman bi'iznillah. Tengah ini kita sambung teks tasawuf Islam berdasarkan teks manusia dan Islam, masih lagi pada mauduk seruan kepada agama Islam. Pada pertanyaan lalu kita telah menyebutkan mengenai betapa dalam Islam ini ada hal-hal yang menyebabkan dalam amalannya, walaupun nampak macam Islam, tapi ia menerbitkan kebencian Allah, bahkan kemurkaannya. Bila mana amalan itu sampai ke peringkat syirik kepada Allah SWT. Islam tapi melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi seruan kepada Islam sekaligus merupakan seruan kepada Tauhid dan menafikan kesyirikan. Jadi kalau kita dah Islam tiba-tiba masih lagi mensyirikkan Allah, maknanya Islam kita Islam tapi Islam yang bergelar musyrik. Sebab itu Allah ingat kita mengenai perkara ini dengan firman yang kita baca dulu apa dia? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' وَيُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Sungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Menurut peraturan dan hukum-hukum Allah sendiri, siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka sesungguhnya dia telah sesat kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ini merupakan peringatan yang paling penting kepada kita nak beriman. Jangan sampai bertauhid, pada masa yang sama kita masih mensyirikkan Allah dengan hal-hal yang lain atau dengan pihak-pihak lain. Mengapa begitu? Mengapa begitu? Kata Allah firman-Nya untuk kita sambung hari ini. Allazi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhiz walada walam yakul lahu syarikum fil mulk wa khalaqa kulli syai faqaddarahu taqdira. Wahai Tuhan menyatakan bahawa dialah yang menguasai pemerintahan langit dan bumi, dan apa yang tidak mempunyai dan yang tidak mempunyai anak serta tidak mempunyai sekutu dalam pemerintahan, dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Menentukan dengan makhluk-makhluk dengan ketentuan takdir yang sempurna. Allah Ta'ala disyirikkan kenapa? Kerana dia merupakan pemilik seluruh alam ini, pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Maka itu tidak ada alasan seorang pun untuk menduakan dari segi sama ada namanya zat, af'al, sifat, asma' dan seterusnya. Jadi kalau ibarat kita kata dah mengaku bahawa Allah itu bijak, maka tak ada siapa boleh mengatasi kebijaksanaan Allah. Kalau kita kata Allah itu berilmu, maka tak ada siapa lebih berilmu daripada Allah. Memang kita ada ilmu, tapi ilmu kita ilmu yang tak layak diangkat ke taraf yang tinggi. Sekarang ilmu peringkat apa? Peringkat dunia. Peringkat zahir je. Batin tak tahu. Macam kita tahu batin yang sama kita ni pun. Minum sama, getih sama. Tapi tak tahu depan kita sahabat kita tengah fikir apa.
hati sahabat kita ada apa kat depan tak tahu. Tapi minum sama, getih sama, makan sama. Hati dia kita tak tahu. Tapi Allah sebut dalam Quran, dia tahu kita luar dan dalam. Jadi untuk itu, kalau kita faham bahasa itu maknanya apa? Kita pun menginsafi bahawa memang tak layaklah Allah itu diduakan dari segi apa pun. Jadi dengan lain kata lain, bila Allah dah kata, bila Allah dah sebut, maka itulah yang kita ikut. Bila tak dengar apa jadi? Jadi macam sajad lah. Dia bukan tak tahu kan? Sajad tak tahu ke dia jantan? Demo dulu bukan main layan kan? Tak, kita jangan marah demo ni. Kita kena santuni mereka. Ah, santuni dia cakap. Siapa cakap tu? Tuan-tuan khusus dia adakan dengan LGBT termasuk yang hati siapa? Sajad. Oh, salam-salaman, mesra sungguh. Mereka juga ada hak kan, itu ayat dia. Kita kena menyantuni mereka. Dah santuni dah sekarang kan? Tiba-tiba saya benar-benar kesal, marah. Eh, pasal aku pula kan? Patutnya santuni dia macam mana? Sajad. Ha. You bagus nak buat umrah. Kayak gitu ayat dia, patutnya santuni dia kan? Ingat marah pula. Bila Allah selesaikan cara Allah, kita kata apa? Kita kena menyantuni. Mereka ada hak. Kalau kita apa sajad kita, siapa ada hak nak pergi umrah? Saya ada hak nak pakai tudung ke nak pakai ihram ke atau macam mana? Bila kita mula mengukur dengan selera kita kan, Allah dah sebut dah caranya kan, tapi kita kata tak apa, kita kena layan. Kita lupa apa yang Allah sebut. Lepas tu dah jadi huara kan, dah jadi huara. Sebab itu Allah ingat kepada kita bahawa kadang-kadang kita akan nampak macam menuju bahagia, nampak macam ila syaqaw ila saadah, rupanya apa? Ila syaqaw. Ke Mekah dia kan baik, umrah dia kan baik. Sejak bila pula umrah tak baik? Tiba-tiba bila kita buat bukan kerana Allah, bercanggah dengan perintah Allah, tak ada apa. Lepas tu manusia kadang-kadang dia rasa dia macam sedang menuju ke arah saadah. Rupanya apa? Sedar-sedar rupanya apa? Syakaw. Sebab tanda ke arah itu. Nabi sebut sebuah hadis Ibn Hajar Asqalani. Antara tanda-tanda syakawah ni apa dia? Syakawah ni apa dia? Kecelakaan. Halak. Nabi kata alamatu syakawah arba'ah. Tanda celaka Nabi kata apa? Tanda celaka Nabi kata ada empat. Yang pertama Nabi kata nisyanu zunubil madiyah wa hiya 'inda Allah mahfuzah. Kamu lupa dosa-dosa lalu kamu, sedangkan Allah mencatat dengan cukup teliti di sisinya. Hiya 'inda Allah mahfuzah. Dosa itu disimpan di Allah dengan cukup teliti. Sampai hari jumpa kita besok. Eh, berapa lama orang yang rasa tak berdosa? Rasa tak berdosa menipu, rasa tak berdosa rasuah, rasa tak berdosa khianat, rasa tak berdosa tak menyambut panggilan Allah, rasa tak berdosa, ramai kan? Tuan-tuan pernah sebab satu kajian, seluruh majlis surau di Kuala Lumpur ni bila maghrib berapa orang? Rakyat Kuala Lumpur yang Muslim berapa orang? Dibuat kajian macam dulu, yang hadir ke surau masjid di Kuala Lumpur tak lebih 3,000. Seluruh masjid dan surau di Kuala Lumpur. Penduduk Muslim Kuala Lumpur apa ramai? Mereka rasa macam tak berdosa. Tak ke masjid macam tak. Sedangkan Nabi sebut kan tentang soal jamaah ni. Sampai Nabi kata, kalaulah tidak kerana memikirkan orang tua, perempuan, kanak-kanak, akan aku bakar rumah orang yang tak ke masjid. Hadis ini mengatakan, ini menandakan bahawa walaupun jumhur mengatakan dia sunat muakkad, tapi berdasarkan hadis ini, sebagian berpendapat wajib. Sebab Nabi guna perkataan bakar.
Jadi maknanya apa? Berapa ramai? Hatta kalau tak wajib pun. Datang masjid macam mana? Allah sebut dalam Quran apa dia? Allah sebut dalam Quran, yang betul-betul beriman dengan kata Allah, dia akan ke masjid. Allah sebut dalam Quran. Kan? Allah sebut dalam surah Taubah. Ya? Sesiap yang makmur kaum aku ni orang beriman. Jadi mana kalau kita ambil dalam tafsir mukhalafah apa dia? Allah kata kalau yang beriman dengan aku, yang beriman akhirat aku, maknanya syurga neraka aku, yang beriman, mereka akan ke masjid. Mereka ni akan ke masjid. Tiba-tiba kita tak datang. Ha, kita apa? Yang sambut panggilan saya, dia geng saya, kata KSU. Kata KSU kan. Tapi yang tak sambut bukan geng ni. Allah kata innama, yang Muhammad kau bahagian apa? Man kan? Amana billah wa yawmil akhir. Allah sebut syarat pertama dia apa? Yang datang kemari, Allah kata hanyalah orang yang beriman pada aku hari akhirat. Ulama tafsir kata apa? Dua ni merupakan pengikat. Allah sebut yang awal, Allah sebut yang akhir. Tengah-tengah baru datang yang lain. Tapi kalau dua ni tak ada, yang tengah pun habis hangui. Tak berdosa. Hari kita berdepan dengan benda macam ni. Didakwa di mahkamah. Macam sekarang, saya rasa kerun bila baca laporan terbaru antaranya. Jumlah transaksi rasuah di kalangan sektor awam. 46.9 bilion rasuah sektor awam. Itu anggaran konservatif, kata di Presiden IT. Sebenarnya barangkali mencecah sampai 5% daripada GDP. Maknanya ada orang asyik berdosa. Orang dah tak rasa berdosa sekarang. Dah tak rasa berdosa, tak sokong Islam. Dah tak rasa berdosa. Dah tak rasa berdosa untuk menegakkan kebenaran. Ini merupakan satu sinar yang cukup menggerunkan. Kita tak kenal dosa. Sedangkan kata di Allah, dosa tak aku simpan. Kita dah bila orang yang berpuasa sebut, saya simpan ke sana. Awak ingat saya tahu sana? Apa dia tuan? Saya simpan. Ujung tahun saya beritahu awak. Agak-agaknya selesa tak tengok. Berapa ramai hari ini yang meremehkan dosa daripada paling kecil sampai paling besar. Tapi orang tak, macam tak sedar, kata Nabi kan, macam dosa ni ringan tu. Yang kedua, apa kata Nabi, tanda kamu di pintu kecelakaan, wazikul hasanatil madiyah, kamu sering menyebut kebaikan-kebaikan kamu, sumbangan-sumbangan kamu. Kamu sebut segala gerak kerja baik kamu. Nabi kata apa? Bala ya tadi, aku bila ca'amrudar. Sedangkan segala kebaikan kamu tu, sumbangan kamu tu, belum tentu Allah terima. Belum tentu. Belum tentu. Sebab apa? Penyakit orang buat baik apa dia? Penyakit orang menyumbang apa dia? Pertama, riak. Suka sebut. Itu penyakit orang menyumbang. Yang kedua, sumah. Sumah apa dia? Nak diperdengarkan sumbangan itu kan? Sebutlah sikit, aku nyumbang kat itu. Perasmian. Contohlah, contohkan. Perasmian surau JKR. Teman-teman semua, antara menyumbang surau kita, kapet di Semang Kuali Semayabah. Wah. Ah, di Semayabah. Naik nama kan?
suka benar tu. Kipas angin parah bagi aku jenderaan. Oh, ada aku ada. Itu penyakit orang. Akhirnya apa dia? Dah tak ada orang sebut, dia sebut sendiri. Di mana? Dalam bentuk apa? Wujud. Jadi riak, suma'ah, wujud. Wujud apa dia? Kagum dengan tadi masa perasmian rupanya tak aku yang paling banyak. Oh, hebat. Tak ada orang boleh challenge dia. Kita sebut kebaikan yang Allah belum tentu terima. Sebab apa? Bila ada penyakit ni dengan sendirinya apa? Quran kata dia macam debu yang distimpa di air daripada gunung. Licin habis. Sebab tu kadang-kadang kita sebut kebaikan kita betul ke baik? Macam kita ini kan sebut macam kebaikan ni, betul ke baik? Contoh kan, tol turun 80%. Tol mana? Siapa dapat ni? Tentu siapa dapat? Orang JKR pun tak tahu siapa dapat. Kenderaan awam, kan? Teksi dengan tentuan dapat tak? Janji nak bagi apa? Janji tu persen ke hapus? Oh, dah lupa belakalah orang JKR ni. Habis tu bangga ke nak tulang persen? Bangga ke? Tak payah bangga lah. Sebab apa? Bahkan kau mesti khianat dengan janji kamu. Lepas tu kita takut-takut dengan apa? Ditakutkan dengan apa? Nanti kita kena bayar pampasan lagi. Memang mereka ni kaya raya sebab apa? Menjerut orang ramai. Sedangkan mereka beritahu, yang beritahu tu lemah pun. Lemah yang beritahu kan? Ni sudah habis. Untung sudah banyak. Jadi dia tak layak lagi dikenakan tol. Yang cakap tu demo, tiba-tiba tak layak bagi 5% pun pada orang 18. Apa makna ni? Kita kata kita buat baik, betul ke baik? Baik sebagai yang kamu janji ke tak? Jauh. Jadi kita bimbang dengan kebaikan kita buat apa? Kata Nabi, Allah tak terima. Sebab cara baik kamu tu lain. Eh, berapa ramai yang buat baik, buat kerja-kerja macam ni? Nampak baik rupanya apa? Dalam baik tu berisi dengan macam-macam kepincangan. Kita risau gitu. Yang ketiga pada Nabi kata, antara tanda kamu bergerak ke kesejahteraan apa dia? Wa nazaruhu ila man fauqahu fid dunya. Dia melihat untuk dunia dia contoh hebat-hebat. Untuk dunia dia, dia ambil contoh hebat-hebat. Dia bercontohkan, dia nak ikut orang besar-besar untuk dunia dia. Untuk harta, nak kaya macam Said Bukhari. Nak kaya macam tu kan. Macam Azman Hashim, begitu kan. Bab dunia ni ambil contoh ekstrim belah atas. Tapi Nabi kata untuk bab akhirat, bab agama. Yang keempat pada kata, bab agama wa nazaruhu ila man du fiddi. Sampai bab agama dia ambil siapa? Dia ambil bawah, contoh bawah. Maksud apa? Kaya. Tiba-tiba orang ingat ke dia, kamu tak berzakat ke yuk? Pangah. Walaupun saya tak berzakat, tapi sedekah saya tak lupa. Itu ni sengal belaka ni. Sedekah ni sunat zakat. Untung setahun 10 juta. Zakat apa? Sedekah apa? Kata Mak Ngah, engkau niup kan, aku perhatikan engkau tak jaga sembahyang fardu engkau. Mak Ngah, walaupun saya tak sembahyang fardu, jemaat tak pernah miss tau.
dia ambil seminggu sekali, hari-hari tak. Cik kamu tengok Samad tu, hari-hari ke surau masjid. Tiap waktu jemaah engkau, hai saya bang, seminggu sekali confirm jemaah. Walaupun tak salat fardu. Ha, gitu kan. Ambil contoh balik, teruk. Dia gitu kan. Bab agama terus menjunak. Dia tak ambil contoh belah atas. Dia bangga dengan apa yang dia buat. Bila dia nampakkan kerendahan. Lalu apa kata Nabi? Yaqulullah Azza wa Jal. Allah berfirman kepada makhluk atau hamba ini. Aradtuhu. Aku nak menyelamatkannya. Aku nak membantu dan menolongnya. Lam yaridni. Tiba-tiba Allah dia tak nak. Lalu fataraktu. Aku singkirkan. Cuba perhatikan empat perkara ni. Nampak macam ada sungguh kan? Sama ada penegakan individu ke, masyarakat ke, negara ke, bab agama ni kita beri perhatian apa? Di mana agama dalam negara ni? Kita ingat agama bila? Bila ada coronavirus. Ingat kan? Apa arahannya? Jawi Rumi mengarahkan kita solat hajat. Sampai komunis yang tak yakin agama pun patah masjid sebab nak minta solat hajat. Sampai bab ni orang nampak agama. Sampai bab ni nampak agama. Maknanya apa? Agama ni bab kata Allah pada mereka nak aku di dalam bab-bab yang mereka suka. Bab yang menguntungkan dia, bab yang menyenangkan dia, dia ikut agama. Susah sikit tak ikut. Agama dalam hidup kita betul-betul bersifat juz'iyah. Kecil lah, juz'. Ambil yang ni, buang. Kita tak ambil agama dalam bentuk yang menyeluruh. Agama kita bersifat apa? Dia panggil selektif. Bersifat selektif. Kita pilih agama mana yang kita nak. Jadi Allah ingat kita dengan sikap ini. Jangan sampai agama ni berdasarkan kehendak kita, bukan kehendak Allah. Akhirnya kita mensyirik Allah apa? Dengan diri kita. Sebab Allah sebab dalam Quran, kita mensyirikkan Allah dengan diri kita. Apa dia? Nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan min Allah. Siapakah amat lebih sesat daripada orang yang mengikut nafsu dia? Tanpa bimbingan Allah, tanpa hidayah Allah. Lalu Islam menyeru kita ke arah apa? Ke arah yang bersifat syumul, kafah. Kali itu Allah mengarahkan Nabi kita supaya jangan kamu simpan maklumat Islam. Allah kata, Muhammad, sampaikan semua yang aku sampai pada kamu. Dosa, pahala, halal, haram, cerita semua. Sebut mereka. Sampai tak ada orang masuk di akhirat, boleh beri alasan. Tak sampai pun. Dah disebut mereka dan Quran dah cukup lengkap. Dah diberitahu belakang Islam ni macam mana. Sebab tu kita tak ada alasan mengatakan apa. Alah, kita nak ikut dengar cakap dia, dia pun manusia macam kita juga kan? Macam yang Allah sebut dalam Quran mengenai sikap orang Quraisy kepada Nabi kita Muhammad SAW kan? Kan dia berkata, eh apa yang keberi ya ikut Muhammad, Muhammad macam kita. Muhammad macam kita, dia orang macam kita. Yang dia bersuruh kita ikut dia tu pasal. Rupanya apa kata Allah? Betul Muhammad macam kamu. Tapi bezanya apa? Bezanya Muhammad dapat wahyu, kamu tak dapat. Apa kata Allah? Dan firman-Nya, "Auzubillahi minasyaitanir rajim, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilay." Katakan Muhammad, memang kamu manusia macam demo. Memang kamu manusia macam dia. Bezanya, ukhila iya.
Cuma aku diberikan wahyu ada Allah. Buktinya apa? Bila kamu tanya tentang soalan yang aku tak tahu, sebab aku tak mengaji. Kamu tanya siapa Zulkarnain, aku tak tahu. Kamu tanya siapa Al-Hasan, aku tak tahu. Kamu tanya pasal Ruh, aku jawab berdasarkan wahyu Allah. Kamu tahu aku ni bukan tak ngaji mana-mana pun. Jadi aku dapat ni wahyu Allah, kebenaran. Habis tu nak ikut tak? Mengaku Nabi tu betul kan, tapi tak ikut. Macam kata Abu Sufyan ketika ditanya oleh Harun Kudus kan, masa dia terlibat dengan operasi kan. Harun Kudus tanya dia, siapa apa ni Muhammad? Dia beritahu. So yang jujur, amanah. Sebab dia kata apa? Aku tak boleh menipu. Aku tak mampu nak menipu ke sifat-sifat benar ni Muhammad. Sama juga dengan eksibisi yang kejar Osman dan Jaafar dan rombongan di Habsyah. Najasyi tanya, cuba kamu sifatkan Muhammad ni. Cerita benar, tak boleh bohong. Akhirnya berkata Najasyi, kalau gitu aku takkan serahkan yang datang ke sini. Baliklah. Ambil balik hadiah-hadiah kamu, aku tak nak. Benarnya Nabi. Dan apa wahyu Nabi? Kata Nabi, aku cuma sampai pada kamu bahawa annama ilahukum ilahu wahid. Aku nak beritahu kamu satu perkara. Sesungguhnya Tuhan kamu satu. Tuhan kamu satu. Lalu kata Nabi, beritahu pada kita apa? Barang siapa nak bertemu dengan Tuhan, fa kana yarju liqa'i rabbi, siapa yang rasa jumpa Tuhan, maka faly'amal amalan salih, jagalah amalan kamu. Nama tafsir kita apa? Amal salih ini berdasarkan apa? Pertama, iman. Kedua, ikut syariat. Bawa amal jadi salih. Atas mayam kalau tak ikut syariat, tak betul. Tak betul. Walaupun nampak macam sembahyang, tapi salah. Tak ikut syariat mana? Tak ikut sunnah itiba'ur rasul. Salah. Tapi hari ni kawan kadang-kadang yang penting sembahyang. Tapi cara betul tak betul, orang tak pernah semak, tak mengaji. Akhirnya rasa macam betul, rupanya salah. Allah Allah, saya pernah ingat ibu tak tuan sekalian antara benda, antara contoh sembahyang saya jumpa di surau masjid ni kan. Gerun dia buat kan. Masa dia tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, empat-empat tangan naik. Dah macam boleh tolong senduk. Oh. Lepas tu di matkannya hari ujung tu, asyhadu an la ilaha illallah. Mat asli ke mat jaiz ke mat samad? Turun jari dia satu kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh gitu. Tu siapa aja? Ayah Pin. Eh betul kan macam tu tersyahsyuk. Nabi buat macam mana? Tu satu hal. Tak ada seminggu pergi surau lain, lagi satu kes takbir Allah. Itu bahasa macam mana pula kan? Saya kata ni macam mana dah mazhab ni. Ayah tu ni kira tak mengaji tu je. Kalau mengaji takkan tak jumpa kan? Bila semua mengaji kan? Ingat tak apa kata di Kak Siti kan? Kak Siti kan? Siti Ayah Kasim kan? Tak kenal juga. Eh, kami Islam, kami tahu lah apa kami nak buat. Peluh otak dia, geram dia. Kalau kamu tahu tak, kamu jadi macam tu. Dia kata dia bukan Islam, dia tahulah. Dia tahulah beramal cara Islam. Cara biarlah kami beramal, suka ikut kendak kami. Masya Allah, Allah. Banyak beramal tiba-tiba tak ikut syariat ni. Kita mentadbir ikut apa? Kita berumah tangga ikut siapa? Kita berkawan, kita buat ikut siapa? Amanah soleh. Tapi ikut siapa? Pakai syariat tak? Waktu dia sebutkan jelas. Amal soleh. Amal soleh.
Amal soleh kena ikut syariat dan itibak Rasul. Tapi kita berdepan dengan sikap setengah masyarakat yang tak kisah. Dan akhirnya mereka beramal suka suka sendiri. Akibatnya apa? Amal tu ditolak. Tak ada terima. Tapi apa nak buat kan? Dan yang ketiga pada, jangan mensyirikkan Allah. Pada sebab yang jelas kan? Wala yushrik bi'ibadati Rabbi. Dalam ibadah kepada Allah, jangan ada sebarang unsur kesyirikan. Maknanya apa? Kita ambil daripada pihak-pihak lain bagi mencorakkan urusan amal kita. Jangan ambil dari sumber lain sebab Allah lengkap dah. Lepas tu bab kata seorang ilmuwan di barat sendiri kan, bila mereka bercakap pasal pasal kesedihan melihat kejatuhan Sepanyol. Mereka tahu bab mereka berulang ke sana untuk menimba ilmu. Barat memetik mutiara ilmu daripada Spain, Andalusia. Entah sekilan disebut oleh salah seorang daripada ilmuwan terkenal mereka, saya terlupa nama dia. Apa dia kata? Never. Never in history. People being led to civilization so rapidly as the Arab through Islam. Tak pernah kita menyaksikan, kata beliau, manusia dibawa kepada ketemadunan dengan cara yang paling pesat kecuali orang Arab menerusi Islam. Islam itulah sumber tamadun. Islam itu sumber adab. Dia bukan Islam tak beradab. Adab ni ada dekat siapa? Ada dekat Islam. Sebab yang mengajar adab ni Allah. Kepada Rasul, mempraktikkannya untuk kita jadikan contoh. Itu kalau kita perhatikan macam Nabi menunjukkan contoh kan? Kita bertemu dengan sirah-sirah cukup menarik. Bagaimana adab diajar oleh Nabi. Sahabat tak kerti bahasa kan? Kisah Perang Hunain. Demi nak meraihkan orang Mekah yang baru nak peluk Islam, Nabi bagi semua harta rampasan kat mereka. Unta, biri kan? Bagi kat mereka. Sampai sahabat-sahabat Ansar rasa kecil hati. Katanya apa? Muhammad mengutamakan puak dia, puak Quraisy, hingga mengabaikan kita yang telah membela dia. Nabi terdengar ucapan dia, panggil semua orang Ansar. Ni yang ramai orang tak kerti. Dan yang mengapikan siapa? Yang mengapikan siapa lagi kalau bukan munafik? Itu kamu tak percaya Muhammad itu. Buat kaum dia juga dia bagi. Yang tak faham Islam, cepat-cepat terbakar semangat dia kan. Lalu, apa yang Nabi buat kita ni? Akhirnya Nabi dengar dia panggil semua. Nabi kata, apakah kamu tak reda? Mereka pulang bersama kambing, unta, beribu. Kamu pulang bersama aku. Apakah kamu rasa hartanya namanya biri-biri, unta, kambing lebih hebat daripada aku sebagai Rasulullah di tengah-tengah kamu? Mana hebat? Barulah sahabat menangis kan? Terlupa hakikat. Kita tak tahu apa dipanggil keutamaan. Tapi sebab hati ni hati dunia, hati dunia, kita lupa dengan kerasulan. Kita nampak, nampak apa? Nampak janji tu, janji. Kita tak nampak janji Allah, nampak janji demo. Akhirnya tinggalkan ajakan ulama, ajakan akan diterima. Sebab apa? Menawarkan harta. Sebab tu Nabi kata apa? Jangan sampai kamu tak reti beza antara nikmat dunia dengan nikmat agama. Sampai hari ini kita berdepan dengan insan-insan yang tak reti nikmat ini. Sebab tu muslim semua sekalian, Allah ingat kita dalam perkara ini. Jangan sampai Islam kita, Islam tiba-tiba masih lagi dengan mentaliti syirik. Baik Nabi sebut antara saluran ke syurga. Antara saluran ke syurga tak apa dia? Tolong betulkan balik. Buat elemen, buat balansi balik kepala ni. Sebab Nabi kata gitu kan? Nabi kata, ala tansaw ra'sa wa ma hawa. Kamu jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa cek dalam ni. Ala tansaw ra'sa. Kamu jangan lupa kepala kamu ni.
dan kandungan. Memang kita orang Islam, kepala Islam, tapi kandungannya Nabi sebut dalam sebuah hadis tentang perkara ini. Ini panjang ini tawaran ke syurga. Pakai hadis apa? Kullukum ayadukhul jannah. Kamu semua nak ke syurga tak? Apa salah satu yang perlu jaga ni? Sebab benda ni cukup membahayakan. Dan orang nak jajah pun kat sini. Bila sini dah terjajah, keluarlah hasil penjajahan. Kat sini syirik, keluarlah idea syirik. Kat sini, keluarlah idea kapit. Dia sini. Sebab tu Nabi kata, ingat kepala dan apa yang kamu isi dalam kepala kamu. Ilmu-ilmu apa? Faham-faham apa? Idea-idea apa? Jangan sampai kamu punya Islam, idea keluar. Idea fasik. Idea ma'asi. Kadang-kadang kita heran kan? Dia bincang-bincang, idea yang keluar lain. Macam mana kita berdepan dengan Allah bila jauh benar idea kita dengan yang disarankan oleh Allah SWT. Lepas itu Islam mengajak kita ke mana? Islam mengajak kita ke syurga dengan bukan sahaja dengan bahasa tapi dengan tindakan. Dengan tindakan. Kerana itu disebut Nabi SAW. Di antara contoh syurgawi itu bukan orang lain. Nabi kata tengok sahabat-sahabat aku kan. Mana rupa batak mereka? Tentang satu dialog yang cukup menarik. Semua ini merupakan watak-watak ahli syurga. Sebab yang bercakap ni memang dah confirm syurga. Siapa cakap? Allah cakap. Beritahu kat Nabi, Nabi tahu. Kamu syurga, kamu syurga. Dialog ahli syurga atas muka bumi. Siapa dialog? Abu Bakar, Umar, Ali, Osman. Kemudian turun yang pernah tengok syurga. Siapa? Jibril AS. Menyertai dialog perbuatan ini. Apa kata Nabi satu hari? Hubba ilayya min dunyakum thalas. Nabi cuma nak tengok reaksi sahabat kan. Nabi kata, dalam dunia kamu ni pada aku suka tiga perkara. Satu, dua, tiga. Cepat-cepat disambut Abu Bakar Siddiq. Ini merupakan antara kualiti ahli syurga. Kualiti mereka, watak mereka, keinginan mereka, hasrat mereka. Apa kata Abu Bakar? Rasulullah, aku pada tiga perkara aku cukup suka. Apa dia? Pertama, kata Abu Bakar Siddiq, yang pertama aku nak buat atas dunia ni yang paling aku suka. Menginfakkan harta aku untuk perjalanan Rasulullah. Wal infaqu mali ila Rasulillah. Menginfakkan harta benda aku untuk perjuangan Rasulullah. Dan terbukti sungguh kan, bila berlaku perang Tabuk, Abu Bakar menyerahkan seluruh harta. Bayang kebenarnya ucapan ni. Dia cakap, dia buat. Yang kedua apa dia kata? Seronok tengok generasi ni berada di bawah asuhan madrasah Rasulullah. Melihat generasi Islam yang diasuh oleh madrasah kerasulan. Melihat anak aku khususnya, kata dia, berada di bawah asuhan Nabi. Antara kebanggaan kita apa? Berada di bawah asuhan nubuah. Kita di bawah asuhan siapa sekarang? Menteri pelajaran siapa? Dah tak kenal juga. Agak-agak menteri ni mampu ke bawa acuan nubuah. Itu kata Bakar Siddiq. Lalu disambut oleh siapa? Umar sambut. Menyambung lagi kualiti ahli syurga ni menerusi watak yang kedua, Umar Al-Khattab. Umar kata apa? Ha, ini bahasa Umar. Sadaqata ya Abi Bakr,
benar kat Abu Bakar. Tuan-tuan tengok, ucapan orang baik-baik kan, dia benar kat ucapan sahabat dia, dan dia menyatakan sikap mereka saling kuat menguatkan. Lepas tu katakan ba'duhum awliya'u ba'd, mukmin ni bersifat ba'duhum awliya'u ba'd, saling kuat menguatkan, bahu membahu, sokong menyokong. Umar kata apa? Aku nak buat tiga perkara juga Rasulullah. Pertama, ini sifat Umar. Dan kita tengok dia buat sungguh kan. Dia kata apa? Aku nak buat yang namanya amal ma'ruf. Aku nak menegakkan kemarufan dalam hidup ini. Dan yang kedua, tentulah lawan dia apa dia? Manhwa il munkar. Dan aku nak mencegah kemungkaran sedapat-dapatnya. Dan untuk diri aku, aku suka dengan pakaian cukup sederhana. Dan orang semua tahu kan kisah pakaian yang namanya Umar kan. Ada orang menyebut pakaian dia taklah banyak. Ada orang menyebut dia berpakaian sampai jubah dia 18 tampal. Selagi boleh pakai, pakai. Satu hari dapat pembahagian kan, dapat pembahagian kain untuk buat jubah dia kan. Tapi kalau rumah dia badan besar, tak cukup. Dia ambil saham anak dia, Abdullah bin Umar. Tiba-tiba dia pakai untuk menyampaikan khutbah. Dia kata je sami'na wa ta'na, tiba-tiba seluruh masjid jawab la sama'a wa la ta'ah hazal yum. Hari ni kami tak dengar ajak kamu. Kami tak dengar ajak, kami tak taat kamu. Sampai kamu jelaskan jubah kamu dari mana. Hanya jubah dari mana? Kita hari ni kan entah mana-mana dapat, tak ada hanya kan. Hanya jubah dari mana? Sebab sahabat faham, tak mungkin kain yang dia dapat tu cukup untuk Umar. Jadi dia ambil kain mana? Dia satu kat ambil dekat Baitul Mal agak kan. Kita Baitul Mal kita pun dah kurus lah. Semua orang sapu lah ke. Jadi Umar kata, Abdullah, terang ke dia sikit. Abdullah bangun. Sebenarnya memang kain ayah aku tak cukup nak buat jubah dia besar. Aku bagi kain aku kat dia, itu je. Ha, izan. Ha, kalau gitu, ha, sekarang kami taat, kami dengar. Baru silat jubah je. Kita bukan silat jubah, berdebah pun. Pernah kita tanya? Pederit fleet of car. Dapat mana? Kadang kita tak pernah tanya pemimpin. Tapi dulu cukup peka kan? Akhir rumah kata apa? Bila balik rumah dia kata minta jubah aku balik. Jubah lama aku balik. Jubah ni telah menyebabkan aku ini. Ambil jubah aku balik. Dan seterusnya dijawab oleh Osman. Dan Osman jawab macam style dia. Apa dia? Apa dia kata? Memberikan makan pada orang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, dan mengisi hidup dengan Al-Quran. Dan dia mati setelah baca Quran. Yang mereka sebut jadi. Akhirnya sampai pada Ali. Tambah lagi sifat di syurga. Apa dia? Ali kata, aku Rasulullah. Yang paling aku suka apa dia? Berpuasa pada hari yang panas. As-sawm fi as-sayf. Berpuasa pada hari yang panas. Sebab ini merupakan perisai di mahsyar. Kemudian berlatih main pedang. Berlatih main pedang. Sebab dia seorang pejuang. Ain pejuang. Riwayat menyebut apa dia? Masa perang Khaybar, masa nak menawan Khaybar, Ali sakit mata kan. Ali sakit mata. Apa kata Nabi? Akan diserahkan bendera ni kepada seseorang yang dia cinta pada Allah, Allah cinta kat dia. Masa itu sahabat-sahabat kata apa? Semua nak tunjukkan kepada, harap-harap Nabi nampak. Nak dapat apa? Title Allah cinta dia, dia cinta pada Allah. Umar kata, aku beria-ria langkat pada aku. Kukuk Nabi tak nampak ke kan? Sebab nak dapat bendera. Alih-alih Nabi tanya, Ali mana? Dia kata, Umar sebab Ali tak, sakit mata teruk. Sakit mata teruk. Bawa dia kemari. Berpapah Ali bawa. Sebab apa? Memang tak nampak sangat teruk kan?
8 abad Nabi ludah mata dia, Nabi gusuk. Elok. Nah, itu salah satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali berserah bendera itu untuk Khaibar, dan memang benteng Khaibar runtuh. Nak sebut juga sahabat sekian, ini yang dicontohkan kepada kita. Jadi kalau kita ambil apa yang mereka sebut dengan apa yang ada pada kita, yang mana satu kita ada? Daripada semua sifat-sifat datang daripada tokoh-tokoh hebat ni, yang mana satu kita ada? Setidak-tidaknya barangkali kita ambil hal-hal yang kita rasa dalam kemampuan kita. Jangan sampai tak kisah. Sebab ini merupakan watak-watak kriteria mereka yang bakal ke syurga. Kita tentu nak bersama dengan mereka. Jadi untuk itu, tolong pastikan selepas ini, kita tak mengambil remeh seruan kepada Islam. Bila orang ajak kita pada Islam, orang ajak kita untuk berjuang, tolong. Akhirnya saya ingatkan tuan dengan ucapan terakhir, penggulungan Syed Azhar ketika jatuhnya kerajaan Turki Osmania. Azhar menghimpunkan ulama satu dunia di Azhar agar bersegera untuk membangkitkan semula roh jihad untuk menegakkan semula kerajaan yang jatuh. Tapi kerana kafir pun tak diam, dan mereka menggerakkan apa dia panggil ghazul fikri yang cukup dahsyat sampai tak bangkit sebahagi. Apa statement akhir dia? Aku nak mengingatkan kamu semua dengan sahabat Nabi yang kuasa kamu semua pun tahu. Takkan ulama tak tahu kan? Cuma kadang-kadang kita tahu tapi lalai. Apa dia? Ingat tak apa Nabi kata dia? Barang siapa yang mati sedang dia tak mengikat diri dia untuk berjuang dalam jamaah Islam, kalau dia mati, dia mati jahiliyah. Man mata walaysa fi unuqihi bay'atu mata maitatan jahiliyah. Mati tiba-tiba tak bersama percaya Islam ni, mati jahiliyah. Jadi sebelum sampai ke detik itu, betulkan sikap kita. Islam disuruh kita ni, Islam tu dilaksanakan, bukan untuk dibaca-bacakan dan didendam-dendamkan. Islam untuk mentadbir, Islam untuk memerintah, Islam untuk menguruskan seluruh urusan umat ini. Itu surah Islam. Dan moga-moga dengan mengambil surah yang begini, kita beralam Islam yang benar, yang tepat, yang bakal layak untuk dimakbulkan amalan kita di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam tengah hari ini. Sekali itu tangguh tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdik. بسم الله الرحمن الرحيم من العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.